Assalamualaikum. Jumpa lagi di Laman Tanjung Belanja Campsite Parit Perak. Nampak dari jauh cantik tempat ni ha. Tepi sungai. Memang campsite dia betul-betul tepi sungai. Campsite ni campsite baru. Orang belum pernah camping dekat sini lagi. Inilah dia tapak dia. Ada plug point. Tapi dekat sini tak ada info yang tulis. Kalau kita nak sewa tapak ni hubungi siapa-siapa. Tak ada. Atok parking je kat tapak campsite ni. Sebab tak ada apa-apa info pun dekat sini kan. Ni jeti. Kalau orang nak memancing boleh dari atas jeti ni. Atuk dia sampai-sampai dia jalan-jalan dia terjumpalah pokok dukung anak dekat sini. Banyak rupanya pokok dukung anak ni kat sini. Dah tak fikir lain dah atuk. Terus mengutip aja dia. Pokok dukung anak ni kalau orang tak tahu, orang ingat lalang biasa je. Ataupun rumput biasa je. Ini yang banyak ni. Ini kain yang paling bersih. Sebenarnya pokok dukung anak ni herba yang paling baik sekali. Kalau orang asa ke, darah tinggi ke, kencing manis ke, memang elok sangat. Atuk inilah yang dia amalkan dia. Itu yang dia tak makan ubat hospital tu. Banyak juga atuk dapat ha. Jadilah untuk bekas seminggu cukup lah ni. Nanti lepas tu carilah lain. Benda ni banyak. Siapa yang meminat mancing boleh memancing atas jambatan dia. Dia kukuh. Plug point. Tandas dia. Gazebo dia. Bagi yang macam tengok keliru sikit tempat ni, dia dataran Norden ni dengan Laman Tanjung Belanja Campsite, dia satu tempat je. Cuma sebelah-sebelah je. Kalau nak datang, cari je Laman Tanjung Belanja Campsite. Ni tandas dia, tapi tandas dia tak buka lagi hari ni. Kami datang ni tandas tak buka. Jalan nak masuk dia macam ni lah. Atas tu jalan besar, bawah ni selapis ni jalan kecil.
Ni gambaran keseluruhan lah. Masa nak masuk tu akan jumpa kedai ni. Sambil-sambil tu kita jalan ke Parit Perak. Kita tengok pula Pekan Parit ni macam mana. Rupanya kat dekat Pekan Parit ni pun ada satu port tepi sungai yang kita boleh healing, orang kata. Kita boleh lepak-lepak. Okey jugalah tempat ni. Tapi dekat sini berkemping tak boleh lah. Sekadar nak lepak-lepak macam tu je boleh lah. Tu Atuk pergi ke bawah ke sungai nak tengok apa nak ditengoknya tak tahulah. Ya, itu apa tu bawah tu? Okey, jom kita tengok sikit-sikit Pekan Parit ni. Walaupun bukan semua, kita tengok separuh je jadilah. Okey juga Pekan Parit ni, besar juga. Baru pertama kali datang kat Pekan Parit. Walaupun orang Perak, tapi tak pernah sampai ke sini ni. Ni baru pertama kali sampai. Besar juga pekan dia. Ni tempat opah dengan Atuk lepak tadi. Okey, kita pun dah sampai ke penghujung. Jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa like, komen, subscribe. Terima kasih pada yang menonton. Bye. Jumpa lagi.